ada beberapa pasal yang kita tuh seniman memang tidak bisa dibatasi. Tapi yang buat itu bukan karena dia membuat itu karena merugikan seniman. Namanya legislatif pasti kan mencari yang paling aman buat negara. Benar dong? Kita kan negara yang berdasarkan Pancasila. Itu menurut aku. Tapi kita sebagai musisi, saya pun maksud kalau mau bikin musik gak bisa ke barat-baratan atau gak boleh gini, saya juga mengkritisi bahkan suami saya. Tapi itulah gunanya DPR selalu memberikan ruang buat kami untuk berdialog. Ayo mana yang kira-kira, karena buat aku gak usah lah ditaruh di situ, kan ada undang-undang ITE. Kalau memang kita keterlaluan ya biar undang-undang ITE aja, jangan dimasukin ke undang-undang musik. Aku ngomong itu ke suamiku, karena itu benar ya. Jadi kita juga para musisi juga gak setuju gitu. Tapi dengan DPR udah membuat ini menjadi prolegnas prioritas, sudah satu, kita berterima kasih. Kedua, mereka gak mensahkan loh, ini baru rancangan, masih digodok gitu. Jadi ya bagi aku masih panjang, belum ke presiden, belum, masih panjang mas prosesnya gitu. Jadi lucu aja kalau, tapi bagusnya dengan ada begini juga jadi semoga lebih apa ya, lebih cepat disahkannya dari banyak musisi yang lebih aware. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.